Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqi wa amtinani wa salawatullahi ala khairil khalqih wa man istanna bihi sunnati ila yaumil liqa'i amma ba' ahabbati fillah adhani Allah wa iyyakum ajma'in dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena beliaulah kita masih mampu menikmati serta merasakan manisnya iman sampai saat ini. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan senantiasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat. Ahabbati fillah adzani Allah wa iyyakum ajma'in dimanapun berada. Tidak terasa kita hampir saja memasuki babak final bulan Ramadan, yang mana hari ini jatuhnya tanggal 21 Ramadan, ke-21 Ramadan. Di masa-masa final, di masa-masa hendak memasuki final, kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk selalu berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam meraih pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan-keutamaan. Salah satunya adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan serta bertambahnya kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh akan hikmah. Malam yang diberkahi dalam ayat ini adalah malam Lailatul Qadar, sebagaimana ditafsirkan pada surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam kemuliaan, yaitu Qur'an surah Al-Qadar ayat 1. Keberkahan dan kemuliaan yang dimaksud disebut dalam ayat selanjutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matola'il fajr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Pada malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Quran surah Al-Qadr ayat 3 sampai dengan ayat 5. Sebagaimana kata Abu Hurairah, malaikat akan turun pada malam Lailatul Qadar dengan jumlah yang tak terhingga. Malaikat akan turun membawa kebaikan serta keberkahan sampai terbitnya waktu fajar. Mujahid, Qatadah dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah sholat dan amalan pada Lailatul Qadar, lebih baik dari sholat dan puasa di 1000 bulan yang tidak dapat pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat akan mendapatkan pengampunan dosa. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ahabbati fillah adzani Allah wa iyyakum ajma'in dimanapun berada. Banyak
Di antara kita yang masih bertanya-tanya, kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Lailatul Qadar sendiri terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Terjadinya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil itu lebih memungkinkan daripada malam-malam genap. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Lalu kapan tanggal pasti Lailatul Qadar terjadi? Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah telah menyebutkan terdapat 40 pendapat ulama dalam masalah ini. Namun pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada sebagaimana dikatakan oleh beliau adalah Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan waktunya pun berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Mungkin pada tahun tertentu terjadi pada malam ke-27 atau mungkin juga pada tahun yang berikutnya terjadi pada malam ke-25. Itu semua tergantung dan atas kehendak hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi at-tamisuha fil ashril awakhiri min Ramadan lailatul qadri fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Pada 9, 7 dan 5 malam yang tersisa di bulan Ramadan. Para ulama mengatakan bahwa hikmah Allah menyembunyikan pengetahuan mengenai kapan terjadinya Lailatul Qadar itu sendiri terjadi adalah agar orang bersemangat untuk mencarinya. Hal ini berbeda jika tanggal pastinya diberitahukan secara cuma-cuma mungkin oleh Allah. Kenapa hikmahnya Allah sembunyikan Lailatul Qadar ini tidak diberitahukan kepada kita umat muslim sekalian agar orang-orang tidak bermalas-malasan? Justru kita tidak tahu kapan terjadinya bulan Lailatul Qadar membuat semangat kita menjadi lebih dan terus lebih karena adanya rasa penasaran dan terus bertekad berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam beramal untuk mencapai tujuan dan salah satunya juga untuk mencapai mendapatkan bulan Lailatul Qadar itu sendiri. Hadirin hadirat rahimakumullah, adapun doa di malam Lailatul Qadar sendiri sangat dianjurkan untuk membaca doa pada Lailatul Qadar. Lebih-lebih doa yang dianjurkan oleh suri tauladan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terdapat dalam hadis dari Aisyah, beliau radhiyallahu anha berkata, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ay Lailatul Qadri ma aqulu fiha?" Qal, "Quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Katakanlah padaku wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui suatu malam adalah Lailatul Qadar? Apa yang akan dikatakan di dalamnya? Beliau menjawab Rasulullah, katakanlah, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Yang mana artinya, ya Allah, Engkau Maha memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf serta menghapus kesalahan. Karenanya maafkanlah aku, hapuskanlah dosa-dosaku. Adapun tanda dari malam Lailatul Qadar itu sendiri adalah yang pertama, udara dan angin sekitar terasa tenang. Sebagaimana dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lailatul Qadri laila samhah talaqah la harwah wa la baridah tusbihu syams sabihatuha dha'ifatu hamra." Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Pada saat itu
Kedua malaikat turun dengan membawa ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam beribadah yang tidak pernah didapatkan pada hari-hari yang lain. Kemudian manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat, dan selanjutnya matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinar. Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, "Hiya lailatul lati amrana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya lailatu sabihah 27 wa amaratuha an taqlu asy-syamsu fi sabihati yaumiha baydha la syu'a'a laha." Malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan. Dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit dengan warna putih sinar yang menyorot. Kemudian bagaimana seorang muslim menghidupkan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang penuh akan keberkahan. Barang siapa yang terluput dari Lailatul Qadar, maka dia telah terluput dari seluruh kebaikan. Dan sungguh merugi seseorang yang luput dari malam tersebut. Kenapa? Seharusnya setiap muslim mengecamkan baik-baik sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Fihi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurima." Di bulan Ramadan ini terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa diharamkan dari memperoleh kebaikan di dalamnya, maka dia akan luput dari seluruh kebaikan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya seorang muslim lebih giat ketika itu dengan dasar iman akan pahala melimpah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita dapat mencontoh Nabi yang giat beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Aku sangat senang jika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk bertahajud di malam hari dan giat ibadah pada malam-malam tersebut." Sufyan pun mengajak keluarga, sanak dan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat jika mereka mampu. Adapun yang dimaksud dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah menghidupkan mayoritas malam dengan beribadah dan tidak mesti seluruh malam. Bahkan Imam Syafi'i dalam pendapat yang dulu mengatakan, barang siapa mengerjakan sholat isya dan sholat subuh di malam Qadar, maka ia berarti telah dinilai menghidupkan malam tersebut. Menghidupkan malam Lailatul Qadar pun bukan hanya dengan sholat, bisa pula dengan zikir tilawah Al-Quran. Namun amalan sholat lebih utama dari amalan lainnya pada malam Lailatul Qadar. Berdasarkan hadis, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Baik, ahabbati fillah adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Di hari ke-21 Ramadan ini masih ada beberapa waktu ke depan, kesempatan untuk kita semua sebagai seorang muslim untuk berfastabiqul khairat, senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, di mana untuk menggapai salah satunya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu saja penyampaian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.